dia, Hera Plus S yang pernah dipermalukan Saitama. Berhubung YouTube Ujang Acek udah nyampe 30.000 subscriber, kita adain giveaway, guys. Sebagai ucapan terima kasih buat kalian, guys, giveaway-nya mau komik kayak gini atau kaos kayak gini, guys. Syarat dan ketentuannya di video berikutnya, guys, ya. Saitama yang habis ngebikin Raja Monster Orochi tepar tersesat di dalam markas asosiasi monster. Tapi Flashy Flash yang habis ngabisin 2 monster ancaman level naga ngenotis Saitama dan ngira Saitama itu monster. Dia pun nyerang dengan rencana ngabisin Saitama dengan cepat. Tapi tanpa effort, Saitama ngehindar dari semua serangan Flash. Dan Flash langsung terkaget-kaget bengong, guys. Dia pun sadar Saitama bukan monster dan ingat pernah ada di pertemuan asosiasi Hell. Ego dia pun hancur, guys, karena orang gak punya nama ini bisa menghindar serangan dia. Tapi dia ngira cuma blunder doang dan berencana nyerang lagi untuk ngetes kecepatannya. Selama Flash mikir gini gitu, Saitama teriak-teriak, "Apa itu, woi?" tiba-tiba nyerang. Tapi Flash terlalu sibuk mikir jadi gak didengerin. "Woi, ngomong aja tinggal," kata Saitama ke Flash yang lagi mikir keras. "Serang gak ya? Padahal orang ini udah pasti dibawa kekuatanku. Gak bakal kubiarkan terjadi lagi," di pikiran Flashy Flash. Saitama kesel dikacangin woi, akhirnya ngomong, "Lu mau dihajar?" dengan ekspresi yang kesel banget. Tapi Flash langsung nyerang lagi dan pedangnya ditahan Saitama. "Karena nyerang aku, kamu pasti monster ya?" Saitama pun siap mau mukul, tapi Flash langsung ketar-ketir dan bilang dia itu sebenarnya hero. Si Flash pun ngomong, "Untung nahan diri, kalau enggak udah tepar Saitama." Dia pun nyuruh Saitama pulang karena bahaya, apalagi Raja Monster Orochi yang kuat banget. Flash pun langsung lari dengan kecepatan penuh biar bisa jauh-jauh dari Saitama. Tapi Saitama dengan mudah, ya guys, ya, lari dengan kecepatan yang sama. Dan si Flash pun akhirnya selama perjalanan di asosiasi monster nggak tenang, guys. Makanya ya guys, ya, jangan ngeremehin orang lain.